pinjam Om Ting ya. Ini pukul 05.14 ya. Ini smart dari baru ya, tuh Om Ting. Saya akan nyelupin ke tempat peliharaan ikan dan cupang. Oke. Kita lihat besok apakah jam Om Ting ini masih hidup. Oke. Saya akan tes. Saya akan buka ini dulu. Karetnya dibuka. Ini baru ya. Tuh, Om Ting. Oke. Kita lihat sampai ke esok harinya. Ini baterainya full ya. Oke. Kita coba. Udah masuk ya di dalam. Biar bagus. Mungkin saya berdiriin hiasan di tempat cupang saya ya. Oke. Ini sudah keesok harinya. Ini jam 9.40 pagi ya. Kita rendamkan kemarin sore ya. Kita lihat. Ini saya masih terhubung ya. Saya coba find device. Masih menyala ya. Ya, kita rendam lagi. Ini sudah lebih dari 12 jam. Kita biarkan dulu, kita rendam. Sudah jam 5 lewat. Di sini tanggal 15 bulan 12 ya. Kita lihat si Om Ting apakah masih hidup. Aplikasi coba kita find. Oh, masih hidup dia. Kita lihat bertahan berapa hari ya. Oke, tuh masih menyala.
Ini dusnya aja masih di sini. Masih menyala. Masih ada getaran. Kita coba sampai hari Senin ya. Wis, cupangnya juga masih hidup. Buktikan apakah ini tahan air. Tapi jangan ikutin cara saya ya. Mungkin kalau yang udah pakai di outdoor beberapa bulan, 4-5 bulan biasanya untuk sealnya itu kurang mantap lagi. Karena kena panas, dingin, panas, dingin, nanti akan meletek teman ya. Ya teman-teman, hari ini pada pukul 9.47 tanggal 19 ya, hari Sabtu, dan jam Om Ting ini masih di dalam air ya. Coba ya kita panggil apakah masih hidup. Fine. Oh, dan masih menyala ya teman. Tuh, dari air yang bening hari ke hari sampai airnya udah tuh. Ya. Tuh, serialnya masih ada tuh. SNGT 12010. Ya, teman-teman. Ya, kita tunggu sampai baterainya habis atau seminggu mungkin ya, 7 hari katanya ya. Oke, teman-teman. Next, kita tunggu hari berikutnya. Ya teman-teman, ini sudah jam 5.40, sebentar lagi jam 6, tanggal 19. Ini sudah sore ya, kita lihat Om Ting-nya masih menyala tidak? Oke, kita tes. Kita panggil dia, waduh ini handphone, ya kita panggil. Wah, masih menyala ya teman-teman. Ini hari Sabtu ya. Kita tunggu terakhir hari Senin. Minggu kita libur. Oke. Kita tinggalkan di dalam akuarium ini. Cupangnya juga masih hidup ya. Tes lagi. Masih bergetar. Oke. Sampai hari esok. Di hari Senin. Sampai hari esok di hari Senin. Ya, ini hari Senin, tanggal 21. Jam 5.40 ya. Kita lihat si Om Ting-nya. Besok kita akan angkat. Hari ini saya sibuk, jadi lupa angkat ya, teman. Coba kita nyalakan. Masih menyala ya, teman. Hari Senin. Kita hari Selasa aja angkatnya. Oke teman-teman, ini juga sudah mulai keruh airnya, kita akan ganti nanti biar dia jernih. Oke teman-teman, ini hari Selasa ya, tanggal 22, jam 5 lewat ya, sedikit lewat 4 ya, oh lewat 3. Dan Om Ting sudah semingguan di dalam air ya. Jam Om Ting sudah semingguan di dalam air. Maka kita akan keluarkan dia dari sini. Dan kita coba lihat apakah masih menyala. Oke, teman-teman. Oke, coba kita nyalakan dulu ya. Connect. Ini masih terhubung ya teman, berarti masih menyala. Saya panggil dia. Oke, kita akan keluarkan. Oke, ditunggu teman. Oke, kita angkat akuariumnya, ambil di bawah. Sekalian nanti airnya kita ganti. Ayo kita
jamnya, taruh dulu di bawah. Oke. Diambil jamnya. Ya. Sini. Cuci kita. Masih hidup ya teman-teman. Ya. Sensornya masih menyala, normal. Kita lihat. Masih serial number kemarin ya. Oke, tuh. Oke, teman-teman. Saya bawa lebih terang. Biasanya kalau masuk air, biasanya dalamnya udah tidak jelas gitu, teman-teman. Nah, tapi ini jelas. Tidak ada masalah. Normal sekali, teman. Dan sudah 7 harian atau 8 hari saya tidak hitung ya. Nanti kita lihat hitungan videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah terjawab bahwa jam Om Ting ini anti air. Tapi saya ingatkan lagi, kalau jam Om Ting, jam smartwatch lain seperti yang di seal sudah lama 3-4-5 bulan, jangan dibawa rendam ya. Kalau hujan-hujanan masih oke. Ya teman-teman, dan di sini bagian sensornya berarti dia ditenggelamin. Kalau ada rembesan air pasti sini ada embun, tapi ini enggak ya teman-teman ya, masih oke. Oke, saya akan bersihkan teman-teman. Oke, jamnya sudah saya lap teman, sudah kering. Ini saya panggil ya, masih menyala. Ketahuan kok, setiap kali saya buka Bluetooth biasa kan saya hubungi. Di sini ada kode serinya tuh. Ya, pada serinya tersendiri. Ini Max 12 F9 dari awal. Kalau ini udah beda. Ini yang sudah tidak dihubungkan, ya. Ini ada yang kemarin. Ya, serial number-nya tuh. Ya. Saya ulangi lagi ya, teman-teman. Kalau jam smartwatch sudah naik 5 atau 1 tahun, Anda harus berhati-hati, jangan direndam. Akan sealnya itu sudah tidak kuat, tidak akan bisa menahan tekanan air lagi. Oke, sampai jumpa ya teman-teman untuk di video-video berikutnya. Yang suka bisa di like, di komen, dan di subscribe. See you, bye.